Sebelum kita mulai video ini, kita mulai dengan berkumpul bersama dulu, guys. Yeah. Alright, are you ready, guys? Ayo kita party di siang bolong, guys. Let's move it. Right. If you want to know the location of every fish, creatures, and trash, and creatures up the deep, just go to my playlist in my channel and you will find all of the location there. Good luck, my friends. Hai guys, kembali lagi bersama gue Bro. Di video kali ini gue masih bermain Creatures of the Deep. Dan guys, di video kali ini gue mau share kepada kalian lokasi goldfish yang sekarang, guys. Untuk Desember ini spotnya agak pindah, guys, ya. Oke, langsung saja kita ke Great Lakes dan mencari goldfish di spot yang biasanya, guys. Tapi posisi kapalnya sekarang agak pindah, guys, ya, karena ada update. Di bawah sekarang tidak bisa. Oke, langsung saja kita ke triangle spot dulu seperti biasa mencari goldfish, ya. Tapi untuk Desember ini, guys, sudah tidak sama seperti yang dulu-dulu, ya. Kemarin kita di bawah sini masih bisa dapat, guys, ya. Dan tadi siang gua di share informasinya oleh Bang Ervan, nicknya RVNNN 3N nya, guys, ya. Kita pakai aja ini lure goldfishnya. Dia bilang sekarang kita bisa memancing goldfishnya itu nempel di atas ini, guys, dan menggunakan tanpa menggunakan temporary lock. Maksud gua ini lagi ada yang makan. Oke, gacha. Ah, sampah, guys. Inilah. Oh, dapat Christmas gift dari Triangle Spot, guys. Untuk Christmas gift ini bisa kalian dapatkan di mana saja sepertinya, guys, sesuai hoki masing-masing, ya. Oke, kita lanjut mencari goldfishnya di spot ini. Mudah-mudahan dapat cepet tanpa menggunakan temporary lock, guys. Oke, masih gua coba, guys, ya, mencarinya. Ini udah sejam, nggak sejam sih, 15 menit kita udah bolak-balik tadi, guys, tapi gua belum dapat sama sekali, ya. Masih mencoba ini tanpa temporary lock. Apakah gua masih bisa bertemu dengan goldfishnya? Harusnya masih bisa, tapi sesuai keberuntungan masing-masing player, guys. Ini status luck gua cuma 2, guys, ya, maksimal sekarang 10. Kemarin teman-teman yang menaikkan lucknya lebih dari 10, update Desember ini dikembalikan skill pointnya, guys. Jadi waktu ini siapa, ya, Bang Black Pearl, ya, atau Saris yang naikin luck sampai 11. Desember kemarin update skill pointnya jadi berkurang, bertambah, bukan bertambah sih, dikembalikan lucknya jadi mentok 10 dan lebihnya itu harus dinaikkan skill point yang lain, guys. Gak bisa naikin luck lagi lebih dari 10. Jadi kalian harus naikkan karma mungkin, ya, biar nambah chance untuk mendapatkan ikan-ikan besarnya. Oke, gua masih mau naik level untuk naikin luck nih. Luck gua plus 2, guys. Biar plus 3 aja lah. Right. Still trying to find this goldfish. Tapi dengan tanpa temporary luck, guys, ya. Harusnya dengan temporary luck lebih cepat lah ketemu goldfish ini, guys. Ah, belum juga naik ini. Okay. Agak tantangan sih gua, guys, mencari goldfish ini. Tidak pernah banyak gua dapet, paling nggak gua dapet 1, guys, 2 jarang banget, guys, ya. Tapi teman-teman dapat 3-4 gitu gampang, guys. Gua aja ini yang aneh ID-nya mungkin, ya.
on goldfish. Nyari ikan emas aja susah, guys. Oke, dimakan, guys. Aduh, salah nge-tap lagi. Alright. Kenapa gue jadi grogi nih nyari goldfish doang? Langsung dimakan lagi. Oke. Ah. Goldfish ini nggak ada bayangannya, guys, sekarang. Dulu kayaknya ada ya, gue lupa deh. Tapi ada teman-teman ada yang bilang dulu ada bayangan juga sih. Berarti gue nggak salah ingat, guys. Oke. Oke, dapat satu ikan rare ini. Apakah ini goldfish, guys? Come on. Let me catch you first. Goldfish dong ya. Anjing, baterai gua habis. Tahu. Oke. Kita naikkan dulu ikannya ini, guys. What is this? Come on. I hope it's a goldfish. Goldfish, please. Alright, I caught one, guys. Akhirnya dapat satu goldfish di spot yang disarankan oleh Bang Ervan ya. Terima kasih untuk yang sudah share, Bang Ervan yang sudah share spot ini kepada kita. Bang Ruci juga tadi nggak ada nge-share, guys. Katanya di bawah itu kiri bisa juga, guys, dapat. Jadi mungkin di triangle spot ini masih bisalah di mana aja mungkin ya. Tapi ini posisi kapal yang disarankan oleh Bang Ervan. Dan terbukti gue dapet goldfishnya, guys ya. Right, silam prey. Kita coba lagi, guys, sampai bag gue full aja ya. Tapi ini pancingan gue udah patah ini. Dikit lagi nih. Biar patah aja lah, udah merah. Oke. Dimakan lagi nggak ini? Right, something is biting. Round white fish, guys. Oke, masih bisa ini. Satu ikan lagi lah. Biar nggak nganggur slot bagnya. Lumayan nambahin sedikit koin, guys ya. Oke. Come on. Goldfish dong. Right, something is biting. Gotcha. Rod broken, guys. Oke, kita balik ke marina dan kita cek hasil harga dari goldfish ini, guys. Apakah harganya masih tinggi? Gue tebak sih sekitaran 140 koin atau 130 koin lah, guys ya. Biasanya sih ikan epic Great Lake segituan ya. Atau 200 koin. Coba kita cek. Ini bintang 2 sih. 176, guys. Tidak terlalu tinggi ya. Right. Kita jual hasilnya. Dan mungkin itu aja, guys, ya untuk video kali ini. Kalian bisa mendapatkan goldfishnya di triangle spot di posisi kapal yang tadi. Dan thank you for watching. And don't forget to like, comment, and subscribe. And see you guys in the next video. Bye. And have a good game. See you guys.